Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallahul khaliqul haqqil mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal khutbah ini khatib mengingatkan kepada kita semua untuk selalu bertakwa serta memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tiada sedetik pun dalam hidup kita kecuali nikmat Allah menyertai kita. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa beraktivitas, ini semua karena nikmat Allah yang begitu luas. Tetapi hadirin, nikmat yang paling penting dan paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Tanpa kedua nikmat tersebut, maka nikmatnya Allah berikan kepada kita tiada berguna, bahkan bisa menjadi racun pembunuh yang akan membinasakan kita. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik, panutan yang paling mulia, serta contoh yang paling sempurna. Dan kita semua berharap bisa mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Daqaiqul Akhbar karangan Syekh Abdul Rahman bin Ahmad Qadi, beliau mengatakan khamsatu asya'u sammun qatilun, ada lima hal yang menjadi racun pembunuh, wa khamsatu akhyar taryaquha, dan ada lima penawar, dan ada lima hal lainnya yang menjadi penawar. Yang pertama, fad dunya sammun qatilun, dunia adalah racun pembunuh, wa zuhdun taryaquha, dan zuhud adalah penawarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 20 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah dunia ini kecuali hanya kesenangan yang palsu. Dunia dengan segala fata morgananya akan menjadi racun yang sangat berbahaya, yang akan menyeret kita ke dalam kebinasaan. Oleh karena itu hadirin, zuhud adalah penawar daripada racun dunia tersebut. Apa itu zuhud? Yakni merasa cukup dan syukur atas apa yang telah Allah tetapkan kepada kita, serta terus berusaha meletakkan dunia di tangan kita, bukan di hati kita. Adapun yang kedua, wal malu sammun qatilun, harta adalah racun pembunuh, waz zakatu taryaquha, dan zakat adalah penawarnya. Mal berasal dari bahasa Arab mala yamilu mailan, yang artinya condong, karena harta bisa membuat manusia condong untuk terus memikirkannya sehingga tidak cukup rasanya waktu 24 jam yang ada, ia akan menggunakannya untuk mendapatkannya. Padahal hadirin, harta yang kita miliki, jikalau kita salah dalam mempergunakannya, maka itu bukan
bukan mendatangkan kenikmatan, melainkan akan menjadi racun pembunuh yang membawa dan membawa kebinasaan kepada kita. Oleh karena itu hadirin, zakat adalah penawar daripada racun harta tersebut. Karena zakat selain menjadi kewajiban kita dalam rukun Islam, zakat adalah pembersih daripada harta-harta kita. Adapun yang ketiga, wal kalamu sammun qatilun wa zikrullahi taryakuha. Berbicara adalah racun pembunuh dan mengingat Allah adalah penawarnya. Lidah adalah nikmat, tetapi dia bisa berbuah azab apabila kita salah dalam mempergunakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa hal yaqubun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manajirihim illa hasaidu alsinatihim." Dan tidaklah manusia itu dipanaskan wajahnya dengan api neraka melainkan akibat dari perbuatan lidahnya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Hakim. Tetapi sebaliknya hadirin, lidah bisa menjadi asbab kita untuk mendapatkan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakannya sebagai alat untuk beribadah dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang keempat, wal umru kulluhu sammun qatilun. Umur seluruhnya adalah racun pembunuh. Wa ta'atu taryakuha. Dan ta'at adalah penawarnya. Umur yang panjang belum pasti menjamin seseorang untuk mendapatkan kebaikan jikalau tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, adapun yang terakhir, wa jami'u sannati sammun qatilun wa syahrul ramadhan taryakuha. Dan sepanjang tahun adalah racun pembunuh dan bulan Ramadan adalah penawarnya. Satu tahun 12 bulan jikalau tidak diisi dengan ketaatan, jikalau tidak diisi dengan kebaikan, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu bisa menjadi racun pembunuh yang sangat mematikan. Oleh karena itu hadirin, dalam satu tahun terdapat satu bulan yang sangat mulia, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, yang apabila kita beribadah di dalamnya, maka pahala yang kita dapatkan tidak sebanding dengan kita beribadah di bulan-bulan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "La ta'lamu ummati, law ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau kullu sanati Ramadan." Jikalau umatku mengetahui apa keutamaan bulan Ramadan, maka niscaya mereka akan mengharapkan sepanjang tahun adalah bulan Ramadan. Hadirin, kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa menuntun kita, menjaga kita. Jangan sampai kita tergoda dan tertipu daya oleh racun pembunuh yang akan membunuh iman kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. يا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته